Gak bisa ditutup ya? Rajanya gak bisa bergerak. Wah, iya gak bisa. Kalo iya, kalau bergerak itu malah mendekat ke yang mama kan. Langsung kalah nih. Ya udah. Hey. Sudah selesai. Tinggal nunggu hasil saja dari Dewan Juri ya nanti ya. Aduh, siapa yang pulang, siapa yang lanjut ya. Kan Fah panggilkan lagi deh, Fatih dan Alvan. Ayo, Fatih, Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Wih, tau gak Dewan Juri tuh ya, setiap hari sekarang tuh bingung mencari siapa yang lolos, siapa yang tidak. Karena kemampuannya tuh rata. Ada catatan, tapi banyak pujian juga. Nanti salah satu di antara kalian harus pulang. Ikhlas ya. Iya. Yang dua lainnya akan bertemu dengan dua terbaik lainnya dari masing-masing tim. Jadi kan ada 6 orang tuh, 2, 2, 2. Wah, seru banget. Oke? Tapi sebelum kita bacakan hasil dari Dewan Juri, Kak Irfan tadi janji nih mau melihat catur antara juara dunia melawan juara akhirat. Insya Allah. Oke, di sini Kak Medina akan bermain catur lawan Kak Nabila. Ini cabang olahraga yang menarik. Gak banyak gerak, tapi otaknya berpikir terus. Yuk, ini dia. Kak Nabila lawan Kak Medina. Oke, yuk ini dia catur antara Kak Medina bersama dengan Kak Nabila. Silakan. Sebelum makan, Allahumma barik lana dulu. Kan? Hah? Aduh. Aduh, udah dimakan belum apa-apa nih. Gimana dong? Ya udah, ketemu aja nih lagi deh. Bang. Oke. Okay. Dimakan lagi, Kak. Ya Allah. Baik banget ya. Karena bilang ngasih makan kuda loh barusan. Batal puasanya, Kak. Hah, apa? Udah mati. Udah checkmate? Iya. Oh iya. Bisa. Itu kuda bisa dibuka. Tapi Kak ini mau dimatiin, Kak. Iya, lagi cek saja. Gak bisa ditutup. Gak bisa ditutup ya? Rajanya gak bisa bergerak. Wah, iya gak bisa. Kalo iya, kalau bergerak itu malah mendekat ke yang mama kan. Langsung kalah nih. Ya udah. Eh, Kak jangan gitu dong. Minimal makan kuda dulu aja, Kak. Kuda dimakan tuh, kuda-kuda dimakan. Punya. Tapi lagi cek rajanya harus dijaga atau berjalan. Kalau udah checkmate udah. Oh, gak bisa kan, gak jadi kudanya hidup lagi ya. Ya Allah, bisa gitu ya. Nah kalau udah gini, kalah. Udah kalah. Cuma berapa detik saja kan. Ya Allah. Abi, lawan Bi. Oh, Abi punya jagoan. Siapa Bi? Hah? Santri Abi. Ini kan santri Abi semua nih. Emang ada yang bisa catur? Alhamdulillah. Kem. Caturnya jago gak? Oh, insya Allah Kervan. Plus hafal Quran juga? Iya, hafal Quran 30 juz. Tapi juga dia sejak TK dia coba, baca coba, tuh. Mana-mana orangnya? Oh. Sini, 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 sini. Mana jagoan Abi Amir nih? Ayo, siap. Ayo, ayo, sini, sini. Kasih Mister semangat Abus. Dong. Ayo, sini, sini, ayo, sini. Ayo, ayo. Oh, nih. Bi, emang ada prestasi juga beliau? Dia juara nasional. Iya? Iya. Nah, ini nih. Iya. Baru nih. Waktu SD. Oh gitu. Iya. Ya udah lupa dong sekarang. Enggak tahu dia. Coba. Wah, nyampe udah langsung pakai peci. Pinjem peci barusan. Nama siapa? Ahud. Ahud? Iya. Ahud. Namanya Syekhud Darawi. Oh saya, eh? Syekhud Darawi. Ahud. Ahud nama panggilannya. Betul ya, pernah jadi juara nasional? Iya betul. Pas kapan? Ketika SD. Benar, ternyata Abi mah gak pernah bohong ya Bi. Sini sini Ahud. Kak Medina. Nih ada yang lebih jago lagi. Bi sini Bi kita sporterin sini sini sini. Ya Ahud. 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 Oh iya iya. Oh iya. Karena Bi langsung jadi timnya Kak Medina. Oh. Oke, coba. Oke. Wih, di mana?
Wih. Ini lebih seru daripada yang tadi ya. Masya Allah. Dapat perlawanan kan? Wih, catur yang glowing katanya. Waduh. Kamu dapat perlawanan. Tidak semudah tadi. Iya. Cepat, bentar lagi maghrib. Cek. Hah? Apa ini? Aduh. Kalah. Kalah. Ya, apalagi lawan kita nih. Tenang. Kita ulang. Kita bersatu, berlima lawan berdua. Karena bila kacaukan permainan dia. Ayo. Siapa yang siap dulu, siap dulu. Kayak lepas turun tangan nih. Semuanya, pokoknya kita satu langkah, satu langkah, tadi satu langkah. Ada yang beregu, yeah. Berarti ramean kayak gini. Iya. Yaudah ini beregu. Beda papan, papannya satu. Tapi kita main ini bisa ya? Bisa. Dua lawan lima. Ganti-gantian gitu ya? Iya, ganti-gantian. Jadi kayak Kanabila, Kamedina, Kamedina. Kalau ini kita muter ya. Biarin sekalian ancur-ancur deh. Kanabila dulu. Bi. Bebas aja udah, Bi. Saya. Yang paling besar, yang paling besar. Gak bisa, jangan sekarang. Makanya gak aturannya tuh. Nah, jangan ngarahin, pasti kamu punya akal bulus nih. Coba silakan. Kok, Eko. Waduh. Saya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nih, makan nih. Alhamdulillah. Ya dimakan juga. Allahumma lakas sumtu yang itu. Wih, karena bila. Bi. Oke. Ya. Siapa ini? Ya, saya lagi yang maju. Yang boleh Herman aja yang saya ambil. Ini boleh. Miring. Itu makan diri. Saya itu masa makan anak sendiri. Ke kiri. Nah. Mau mati. Sudah habis, mau mati. Belum, baru masih bisa tahu. Gimana? Kiri. Bisa. Menterinya kan Nabila. Makan aja, gak apa-apa. Udah gemes nih. Kak. Kok pintar ya kan Nabila? Kok, belum kok. Aku ya? Bentar. Kudanya. Iya. Kok kesini tadi makan? Ntar kita dimakan. Kudanya dimakan kalau. Iya. Kudanya dimakan. Aduh. Kudanya. Lari kudanya. Kemana? Larinya kemana? Makan biannya itu. Gemes juga. Ayo. Itu tuh kudanya. Itu kudanya makan itu. Itu makan sih. Saya punya sih. Itu makan sih. Tempat kuda. Dimakan juga. Aduh. Ini aku ya. Kita dapat ster. Ini kemana? Mereka bayar kayak Irfan. Belum. Ini, ayo. Tapi kita udah menang satu perwira jadi. Ayo. Kudanya lagi diancam. Kak, kudanya diancam minta dipindah, Kak. Pintar kan perwira. Saya. Ya, saya lagi. Rajanya bawa lari, saya rajanya bawa lari sih. Rajanya bawa lari, masukin di saku.
biar gak dimakan. Ini raja. Biar gak makan cantik. Jangan. Iya. Wah. Ah, makan aja udah, makan aja udah. Benteng. Ah, makan lagi. Gimana nih? Kok. Makan tuh kok, makan kok. Ini gak mati nanti sama ini. Oh iya benar. Ayo makan, kasih sedikit garam. Udah gak jalan. Ikut memperhatikan. Apa dong? Ini apa dong? Hah? Apa? Baju sini. Apa aja seri? Kita seri melawan juara dunia. Oh, ini berkahnya Ramadan. Iya ya, alhamdulillah. Kekuatan doa, Bi. Dan tidak boleh lama-lama mencatu di Ramadan, kan? Iya, iya, iya. Makruh. Oh iya, iya. Kecuali bisa murojaah mungkin ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong untuk Kamelina. Kamelina, terima kasih ya. Mungkin baru sekarang pengalaman melawan para penghafal Quran. Dan ini beliau 30 juz Al-Quran juga. Iya, 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya, pengen dites, pengen dites. Hah? Anak-anak lagi nunggu hasil. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetapi habis ini 2024, cinta Al-Quran. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.